Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban barakan fi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala fi kitabih Al-Bidayah wa An-Nihayah. Qala wa farrat al-furs wa rakibahum al-muslimun fi dhuhurihim. Dan pasukan Al-Faris mereka pun lari setelah mendapatkan kekalahan dari pasukan Khalid ibn al-Walid. Warakibahumul muslimuna fi dhuhurihim, dan kemudian kaum muslimin mengikuti mereka dari belakang-belakang mereka. Faqatalu minhum yawma idin 30,000 wa ghariqa katsirun minhum fil anhar. Dan mereka berhasil pada saat itu membunuh sebanyak 30,000 orang. 30,000 orang berapa batalion ya kan? La haula wala quwata illa billah. Capek menggalnya ini bukan. 30,000 orang sekali peperangan mati. Dan yang banyak lagi meninggal tenggelam. Naam. Banyak yang kita enggak ingat ya ikhwan membaca tafsir Al-Tarikh Al-Bidayah Nihayah. Kita banyak lupanya, banyak yang tidak kita ingat. Hanya saja ada satu faedah yang kita dapatkan, makanya kita tetap membaca walaupun gampang hilang atau gampang lupa, khususnya nama-nama. Kita mendapatkan satu faedah, yakni merasakan betapa izzahnya Islam dan kaum muslimin tatkala mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu faedah yang paling besar yang kita dapatkan. Kita pun jadi besar hati. Karena ternyata umat kita ini ummatul muslimin pernah mendapatkan kejayaan yang sangat luar biasa, dan kejayaan tersebut akan kembali tatkala kaum muslimin berada di atas kitabullah dan sunnah rasulnya, sebagaimana yang Allah azza wa jalla janjikan, wa'adallahu alladhina amanu wa 'amilus salihati, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus salihati la yastakhlifannahum fil ard ala ayat. Fana'am. Ini faedah yang paling besar yang kita dapatkan, membesarkan hati kita. Qala wa ghariqa katsirun minhum fil anhar wal miyah wa aqama Khalidun bil midar. Setelah Khalid berhasil menguasai tempat mereka namanya Al-Midar, maka Khalid ibn al-Walid pun tinggal di sana. Dan ini termasuk strategi. Termasuk strategi perangnya Khalid ibn al-Walid setelah berhasil mengusir penghuninya, dikuasai tempatnya supaya mereka tidak kembali lagi ke situ. Wasallamal aslaba ila man qutil, dan menyerahkan tawanan-tawanan kepada pasukan wa kana Qarin qad intaha syarafuhu fi abna'i Faris. Dan Qarin yakni pemimpin atau komandan dari pasukan al-kuffar tadi ini adalah orang yang termasuk orang yang paling terpandang di kalangan Abna'u Faris, anak-anak Al-Faris. Wa jama'a baqiyatal ghanimati wa khammasaha, dan Khalid ibn al-Walid mengumpulkan sisa-sisa rampasan perang dan khammasaha, membaginya seperlima, membagi lima. Wa ba'atha bil khumus wal fath wal bisharati ila Siddiq. Setelah itu kemudian sebagai bentuk loyalnya Khalid ibn al-Walid kepada atasannya yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifatul rasul, beliau mengutus rampasan seperlima rampasan perang dan memberi kabar gembira kepada Abu Bakar As-Siddiq tentang kemenangan yang mereka dapatkan. Ma'a Sa'id ibn Nu'man, bersama Sa'id ibn Nu'man. Juga ajaib, keajaiban yang kedua ya ikhwan, kita lihat dari telitinya Al-Imam Ibn Katsir rahimahullahu taala, disebut namanya satu persatu. Komandan muslimin, utusan Khalid ibn al-Walid tatkala mengutus ghanimah perang kepada Abu Bakar, kemudian pasukan Faris, bantuan datang, bantuan di bawah panglima ini, di bawah pimpinan ini, di bawah, hafal semua Al-Imam Ibn Katsir. Ini menunjukkan dalamnya keilmuan beliau, hafal hatta nama-nama kufar. Kita Al-Imam Ibn Katsir diperkenalkan semuanya. Naam. Kita mungkin sekarang aja, mungkin Presiden Israel aja mungkin gak ada tahu kita. Toyib.
Akhi Bani Adi ibn Ka'ab. Kita enggak usah jauh-jauh. Mungkin di Indonesia mungkin panglima-panglima pemimpin perang mengusir penjajah paling yang kita hafal hanya berapa orang aja yang diistilahkan dengan pahlawan nasional. Itu aja sudah. Wa aqama Khalidun hunak hatta qasama arba'atal akhmas. Dan Khalid bin Walid tetap bertahan di sana sampai beliau membagi arba'atul akhmas, harta rampasan perang, yakni 1/5 yang lainnya tadi dibagi 4 lagi. Wa sabad darari man hasarahu min al-muqatilah, dan kemudian menawan keturunan anak-anak maupun wanita musuh-musuh yang sudah ditaklukkan tadi itu. Dunal fallahin, kecuali kaum petani. Petani yang enggak ikut-ikutan, fa innahu aqarrahum bil jizyah. Khalid bin Walid membebaskan mereka, tidak ditawan dan tidak diperangi dan tidak dibunuh, tetapi harus bayar jizyah, bayar upeti kepada kaum muslimin, izzah kaum muslimin. Wa kana fi hadha sabi Hubaib Abu al-Hasan al-Basri wa kana nasraniyan wa mafa'anna maula Uthman wa Abu Ziyad مولى المغيرة بن شعبة والحمد لله رب العالمين فضل بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.